Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, sahabat-sahabat pemancing sekalian, saya Juspid tergerak rasa hati ingin berkongsi sedikit tips-tips. Bukan apa ni, nak menunjuk pandai tidak. Ramai lagi master-master otak-otak lama yang lebih hebat memancing, penduga ataupun pemburu penghuni dasar air tawar, iaitu udang galah. Ramai dekat Malaysia. Memang ramai kita tahu nama-nama besar yang sangat hebat. Saya rasa terpanggil untuk share sedikit tips lah. Saya pun dapat ilmu ni saya pelajari daripada arwah tok saya. Arwah tok saya yang duduk di kampung Semandar, Gresik, Muar Johor. Rumah memang betul-betul dekat tepi sungai. Jadi sepanjang hayatnya saya berpeluang untuk mempelajari silok-belok sungai, bagaimana cara kita nak apa ni mendapatkan hasil udang galah di sungai, dan bagaimana kita boleh mengetahui, mempelajari silok-belok air tawar khususnya. Saya sungai okey lah, kalau laut saya tak boleh, minta maaf, memang mabuk. Dan pernah saya cuba sekali, sewaktu saya duduk di Port Dickson dulu, dicabar oleh anak murid saya untuk turun ke laut. Saya pun sahut cabaran. Akhirnya dengan rasa bangga diri saya mengatakan mabuk free 4 hari. Taubat. Lepas tu taubat, tak boleh. Jadi malas nak celoteh panjang. Sedikit perkongsian daripada saya. Sebelum itu saya mohon maaf sangat-sangat dengan otai-otai master-master yang lebih hebat, yang sangat hebat, yang banyak ilmu pengetahuan, yang mana ramai yang tahu persediaan awal untuk kita menjadi pemburu penghuni dasar air tawar udang galah. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan 5 tips awal sebagai perkongsian. Ilmu-ilmu sebegini bagi saya, saya terpanggil untuk sharing dengan tuan-tuan sekalian. Bukan apa, ialah mungkin ilmu yang saya sampaikan ada sedikit kegunaannya, dan mungkin satu masa nanti generasi-generasi kita mendengar rakaman saya ini dan dapat manfaat daripada itu. Jadi alhamdulillah, mungkin saya akan mendapat sedikit manfaat bila dah tak ada nanti. Jadi pada malam ini saya akan memberikan 5 persediaan awal untuk menjadi pemburu penghuni dasar air tawar udang galah. Tapi sebelum tu, sedikit pengetahuan yang saya nak kongsi ialah berkenaan dengan jenis-jenis udang. Ini saya dapat daripada pengalaman dan panduan ataupun pengetahuan daripada orang lama-lama, especially atuk saya, arwah atuk. Secara teorinya ada yang tersenarai dan ada yang tidak. Okey, kebiasaannya udang yang berada di sungai-sungai kita ni dalam Malaysia, kebiasaannya memang sama. Saya fokuskan di Sungai Muar Gresik. Antara udang-udang yang biasa ada dekat dalam sungai kita, yang pertama udang spek kuning. Udang spek kuning tuan-tuan pun kenal, tagline ni spek kuning kepala pening. Yang keduanya udang galah spek biru. Yang ketiganya udang botol, yang biasa dikenali dengan sepit sebelah pendek. Dan kemudian udang gading. Udang gading ni yang saya dapat kenal dan diperkenalkan oleh seseorang berdasarkan pengalaman dia lah, orang lama. Dikatakan udang gading ini berasal daripada jeram, iaitu ulu sungai. Setiap sungai kita ni bermula daripada ulu, yang mana ulu itu biasanya jeram kawasan berbatu. Jadi udang gading itu berasal daripada situ. Udang gading ni kalau tuan-tuan nak kenal, banyak di Sungai Temeluh. Banyak di Sungai Temeluh Pahang. Badannya besar, sepitnya panjang,
seperti speed biru, tapi di hujungnya ada warna jingga, jingga gelap. Kalau dapat udang seperti itu, namanya yang dikenali orang dulu-dulu sebagai udang gading. Terkini saya bersama sahabat baik saya, Anong, Mat Azvira, Mat Azvira Abdul Rahman Facebooknya. Kami pada tahun lepas lah dapat menangkap spesies yang baru dijumpai di sungai Muar, udang speed biru pendek, yang mana cara makan dia sama seperti speed kuning, cuma speed kuning ni dia sentapan dia tu lebih lebih cepat dan dan nampak ganas. Tapi udang speed biru pendek ni dia sentapan dia pelan, kadangkala macam speed kuning, dan cara dia menekan macam speed biru. Itu okey, sedikit sedikit pengenalan lah berkenaan dengan spesies udang. Tuan-tuan pun lebih arif, dan kalau ada kesilapan mohon perbetulkan. Jadi untuk persediaan sebagai pemburu penghuni dasar, yang pertama, tips pertama yang saya ingin kongsi iaitu berkenaan dengan alat pancing. Alat pancing, alat pancing iaitu joran. Kita tahu ramai pemancing-pemancing yang nubis dan orang-orang lama serta yang yang pakar, masing-masing ada pendirian masing-masing berdasarkan keselesaan masing-masing. Macam saya lebih selesa menggunakan joran sepanjang 7 kaki. Kalau kita tengok yang yang baru-baru, dulu-dulu pun saya pernah menggunakan joran pendek 5 kaki, 4 kaki, tapi setelah menjeburi bidang pemburu penghuni dasar air tawar mencari udang galah, lama kelamaan saya pelajari sesuatu dan juga dipesan oleh arwah atuk saya, lagi panjang joran lagi bagus. Kenapa? Ketika kita berlawan dengan udang itu, sudut tarikan tu lebih tinggi. Kalau kita pakai joran pendek, sudut tarikan tu rendah. Kalau rendah, daya untuk udang tu melepaskan diri lebih 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 besar, peluang dia lebih besar. Tapi kalau kita menggunakan joran yang panjang, bila kita tarik, bila kita angkat ataupun julang joran kita, sudut antara tali dengan permukaan sungai itu lebih besar. Jadi kebarangkalian dan kekuatan udang itu untuk melepaskan diri agak berkurang. Itu teori. Jadi praktikalnya memang saya dan juga beberapa rakan saya memang tak pernah pakai, sekarang ni lah memang tak pakai joran pendek, sekurang-kurangnya memakai joran sepanjang 7 kaki. Tapi standby juga macam sahabat baik saya si Fuho, dia memang jorannya antara 6 hingga ke 7 kaki, tapi setiap kali dia turun, dia tidak meninggalkan joran ajaib dia sepanjang 2 ke 3 kaki. Kenapa? Sebab apabila kita parking, ada ruang-ruang yang kita boleh letakkan joran. Kalau joran panjang memang tak boleh, tapi kalau joran pendek, joran mini macam tu, kita boleh letakkan. Mungkin peluang boleh untuk mendapatkan udang ada di situ. Okey, itu yang pertama. Kemudian selain daripada joran, mesin kekili. Kekili kalau biasa ramai kita tengok pemancing-pemancing menggunakan kekuatan kekili 1000 ataupun 2000. Kalau macam saya, saya lebih selesa menggunakan yang 3000. Kenapa? Sebab sebelum ni pun saya pernah menggunakan kekili yang mempunyai kekuatan 1000. Apa beza antara 1000 dengan 3000? Okey, kita membuat pusingan apabila mendapat udang. Kalau yang 1000 tu, kira sekali pusing gerakan dia baru 1 cm, sekali pusing 1 cm, berbanding dengan yang 3000 sekali pusing kita dapat 3 inci. Jadi kalau 1000 1 inci, kalau 3 kali kalau 3000 sekali pusing kita dapat pergerakan itu 3 inci. 3 inci tu banyak. Jadi tujuan saya memakai kekili 3000 apabila kita pusing, pertama berlawan dengan arus yang laju, dan di hujung joran kita di mata pancing tu ada udang besar, udang sado. Kekuatan dia bertambah dengan beban daripada arus, dia akan menyebabkan kelambatan. Bila lambat, apabila air tempuh pada batu ladung kita,
dia akan menyebabkan perambut kita kenduk. Apabila perambut kita kenduk, udang mudah untuk meloloskan diri. Itu secara teori. Dan saya telah praktiskan sendiri apabila menggunakan joran ataupun mesin 3000, memang sekarang ni siapa menang? Dia menang ataupun kita menang. Untuk dapatkan udang, kita mesti kita menang, bukan udang yang menang. Bila udang yang menang, habis udang lepas. Jadi bila kita mendapat pusingan yang cepat, udang tu dapat ditarik ataupun kita bawa dia ke atas dengan lebih cepat, dan peluang untuk mendapatkan udang itu mendarat di dalam mulut kita tu lebih cerah. Okey. Jadi terpulang pada tuan-tuan, dah biasa gunakan joran pendek, silakan. Tapi kalau nak mencuba joran sekurang-kurangnya 7 kaki, dipersilakan dan rasailah nikmatnya. Baik. Kemudian perambut. Kalau saya, saya lebih gemar menggunakan perambut yang lebih halus, 6 pound ataupun 8 pound. Baik. Berdasarkan pengalaman saya, orang-orang lama menyatakan bahawa udang galah ini sangat sensitif. Perambut kita juga memainkan peranan. Jadi perambut yang lebih halus dapat mengelakkan daripada udang itu dapat mengesan ada sesuatu. Udang ni dia mengesan menggunakan sesungguhnya, dia akan detect apakah rintangan, apakah ancaman buat dia. Tetapi dalam masa yang sama, deria dia dapat menghidu bau umpan. Dan penghuni dasar ni memang tak berhenti makan. Dia sentiasa makan. Apa saja yang dia jumpa, dia akan suap ke dalam mulut dia mengikut selera dia. Jadi kalau perambut yang kasar tu agak mengganggu, sebab bila dalam air dia akan jadi kerinting. Walaupun pada asalnya kita tengok sebelum kita turunkan, perambut itu cantik, lurus. Tapi apabila berada dalam air, perambut yang kasar dia akan jadi kerinting. Dan udang akan ingat itu adalah ancaman. Lebih-lebih lagi apabila kena dengan arus, tali di dalam air itu akan berdengung. Bila berdengung, udang akan anggap itu sebagai musuh. Baik. Jadi boleh cuba-cuba cari perambut yang halus, tapi poundnya besar. Jangan gunakan perambut halus, pound, dia punya pound ataupun kekuatan dia kecil. Kenapa? Sebab mudah putus. Dan tabiat udang pula, kalau tuan-tuan mungkin ada rakan-rakan di luar sana pernah jumpa, udang galah ni terutama yang sadu, dia suka urut. Dia suka urut tali perambut. Kadang-kadang ada pemancing yang terkena bila tarik, putus. Diingatkan kena kayu. Tapi kalau udang galah makan, sambil dia makan tu sambil diurut perambut kita sampai putus. Jadi kalau kita ada menggunakan perambut yang sangat halus dan poundnya kurang, lagi mudah diputus. Jadi bagaimana kita gunakan perambut yang halus tapi diameternya kecil tapi poundnya lebih besar. Sebagai contoh, boleh gunakan tali dupon. Dan juga kalau macam saya menggunakan tali buckley. Buckley 14 pound, saya menggunakan buckley 14 pound. Jadi kepanjangan perambut bergantung pada keselesaan pemancing. Kebanyakan yang memancing di kawasan Sungai Muar, terutamanya kawasan Rencong, lebih gemar menggunakan perambut yang panjang sehingga 3 kaki, 4 kaki dan 5 kaki. Ada yang pemancing-pemancing yang baru-baru nak mencuba, mereka menggunakan joran 4 kaki ataupun 5 kaki dan perambut pula 5 kaki. Apabila menarik udang macam mana? Bila udang dah sampai atas, perambut tu panjang, udang tak dapat didadarkan. Batu ladung dah sampai kat ujung cincin. Tali perambut masih di dalam air. Dan akhirnya tali perambut itu kenduk, udang pun boleh lepas. Jadi biar bersesuaian dengan joran kita. Kadang-kadang yang paling senang lah kita nak gunakan perambut, kepanjangan perambut 1.5 kaki hingga 2 kaki. Ada juga pemancing yang pernah saya jumpa, mereka menggunakan perambut sepanjang 1 jengkal. Bukan tak boleh, boleh. Tapi risiko dia, sungai kita secara umumnya, kita tahu bahawa di dasar itu berlumpur. Apabila kita jatuhkan batu ladung, cuba tuan-tuan fikirkan, batu ladung terletak di dalam lumpur. Kalau perambut sejengkal, adakah lumpur di dalam dasar sungai itu hanya 2 inci? Mungkin lebih kan? Kadang-kadang sampai 3 kaki ataupun 4 kaki. Jadi di mana umpan? Jadi kat situ kena kita fikir logiknya. Jadi seelok-eloknya dan sebaik-baiknya untuk selamat, langkah selamat, gunakanlah perambut 1.5 kaki ataupun 2 kaki. Kalau nak gunakan lebih panjang pun, terpulang. Cuba. Kadang-kadang ada ketika memang udang dia akan makan
Perambut yang panjang. Kenapa? Apa beza perambut panjang dan perambut pendek? Selain daripada terbenam di dalam tanah tadi. Okey. Apabila kita gunakan perambut yang panjang, setelah batu ladung mendarat di dasar sungai, arus air tolak menolak, umpan kita akan berputar. Okey. Lagi tinggi putaran memberi peluang kepada udang yang lebih besar untuk makan. Kalau rendah, udang yang kecil makan dulu. Itu teori, dan dan teori-teori ini telah saya dan rakan-rakan saya cuba tengok dan ada kebenarannya. Cuba tuan-tuan sendiri praktik, mana tahu terjumpa kebenarannya. Okey. Seterusnya, tali utama, kalau saya menggunakan tali utama 25 hingga 30 pound. Bergantung pada kita. Gunakan tali benang, jangan gunakan tali tangsi, sebab sungai-sungai dalam seluruh Malaysia ni banyak ikan buntal. Ikan buntal ni tabiatnya memang suka memutuskan tali. Apabila kita memegang umpan, kita tak perasan memang tangan kita pegang pada tali dan bau tu ada. Itu sebab ikan buntal gigit, sebab dia ada bau. Kalau kita gunakan tali benang, kita akan dapat mengelakkan daripada tali itu putus. Paling tidak pun dia cuma berbulu je. Apa saja tali benang, brand apa, terpulang pada tuan-tuan. Okey, kemudian batu ladung. Batu ladung, ada pemancing pernah saya jumpa menggunakan batu ladung saiz 8. Ui, besar sangat. Bukan tak boleh, boleh, tapi apabila kita gunakan batu yang lebih berat, kita tak dapat rasa sama ada berapa besar udang itu, berapa berat udang itu. Kita boleh cam udang berdasarkan berat apabila kita tarik, betul. Kalau batunya terlalu berat, jorannya melengkung habis. Jadi sudut tarikan itu akan menjadi lebih kecil dan peluang untuk udang itu melepaskan diri lebih besar. Jadi kalau macam saya, saya sarankanlah, kita biasanya macam saya pakai 7 batang joran. 3 batang joran gunakan batu ladung saiz 4 ataupun 5, dan selebihnya menggunakan batu ladung saiz 6 ataupun 5.5. Itu lebih sesuai. Yang mana kalau kita parking di tepi sungai, dan kedudukan-kedudukan sungai pun ada macam-macam. Nanti kita saya ceritakan pada petikan yang lain. Saya akan cakap secara umum di sini. Kalau kita berada di tepi sungai, kita akan menghadapi dua arus. Satu arus laju, satu arus perlahan. Di arus perlahan itu kita gunakan batu ladung yang lebih kecil, dan di mana arus yang lebih laju kita gunakan lebih besar lah. Jadi udang nak makan, udang akan makan di dasar, bukan makan di atas. Dia makan di dasar. Jadinya kalau batu ladung tak mendarat di dasar, dia tak akan makan. Ada juga makan, tapi sangat sedikit. Okey, seterusnya tentang kili, pin yang kita guna. Lagi kecil pin lebih baik, kerana kalau tersangkut, kalau batu ladung, batu yang kita cempakkan dalam dasar sungai itu terselit di celah-celah kayu, apabila kita tarik, pin ni tak mengganggu. Kadang-kadang pin ni yang mengganggu, menyebabkan tersangkut dekat celah-celah kayu ataupun reba. Apabila kita gunakan pin yang lebih kecil, peluang untuk dia keluar tu lebih besar lah. Okey, seterusnya macam biasalah, bekas umpan. Ada pemancing yang menggunakan umpan anak udang, turun ke sungai daripada pagi sampai ke petang, tak bawa air batu. Jadi apabila pagi, okey lah, bila matahari dah keluar, udang ni akan menjadi, umpan anak udang tadi akan menjadi lembik. Bila lembik, dia punya bau hanyir tu akan hilang. Udang lebih tertarik apabila umpan kita tu berbau hanyir. Sebab itu umpan yang fresh, yang baru ditangguk, kalau kita terus guna, lebih besar peluangnya untuk udang makan. Tapi ada ketika udang ni dia akan makan umpan yang anak udang yang berbau busuk. Tapi saya tak sempat nak ceritakan di sini. Saya akan cerita dengan ketika, mengikut keadaan air. Baik, kemudian ranjut jangan tinggallah, terpulang pada kawan-kawan nak pakai ranjut yang macam mana. Ramai yang kita dengar apa ni, mengalami perkara pahit apabila jod jatuh dalam sungai. Kadang-kadang kita ambil perengan lah, ambil mudah. Jod yang kita gunakan tu, pastikan kita ada ikat tali. Yang mana apabila kita letak, ada tali, tali anak pengikat, lebih panjang lebih baik. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Saya sendiri pernah alami peristiwa jod cempak sewaktu mancing di sungai Nipta Kolin. Pada ketika itu udangnya anggaran dah dekat 3 kilo saya dapat. Tapi kecuaian saya, tali anak tu saya tak ikat. Saya ingat dah ikat, saya cuma cempakkan saja dan tenggelam jod tu di dasar sungai. Tak ada rezeki nak buat macam mana. Dan yang terakhirnya,
Untuk tips yang pertama ni ialah life jacket. Kita dah tengok, dah dengar macam-macam peristiwa berlaku malapetaka. Malang tak, memang tak berbau lah. Kejadian lemas, but terbalik, life jacket tak pakai dan menyebabkan akhirnya berlaku kematian. Dan kita tak nak perkara-perkara sedemikian berlaku. Nauzubillah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga mudah-mudahan semua pemancing dijauhi daripada bala seperti itu, insyaAllah. Okey, tips yang kedua, minum dulu, haus pula. Bismillah. Tips yang kedua, umpan yang kita guna. Okey, saya sebut yang pertama, biasanya memang kita gunakan udang, anak udang. Kita boleh gunakan usus ayam, kita boleh gunakan umpan tapa daripada usus ayam, kita boleh gunakan jantung, kita boleh gunakan ruat, kita boleh gunakan umpun-umpun. Okey, ruat dan umpun-umpun ni kadang-kadang mengikut definisi masyarakat setempat. Kalau macam kami di sini, umpun-umpun kita sebut umpun-umpun nipah. Ruat-ruat tu kita sebut, kita dapati spesies yang duduk di lumpur, kawasan air payau, yang berada di kawasan sampah, kita panggil itu ruat-ruat. Ruat-ruat sampah. Okey, di laut pun ada juga ruat yang lembik panjang merah tu. Kemudian umpun-umpun pasir. Umpun-umpun pasir ni banyak di tepi pantai. Kalau tuan-tuan nak tahu, umpun-umpun pasir ni sangat mujarab, sangat berkesan untuk udang. Tapi masalahnya, penyimpanan kita tu susah. Kita nak simpan dia dekat dalam bot tu memang susah. Sebab umpun-umpun pasir ni duduk dalam pasir. Jadi kita nak bawa dia, mesti dia dalam pasir. Tak boleh dalam lumpur, dia akan mati. Tapi apabila suhu bertambah, maksudnya matahari dah mula naik, automatik umpun-umpun pasir tadi akan cair di dalam pasir. Itu je masalah. Tapi saya pernah gunakan, rakan saya Mat Azvira pun pernah menggunakan umpun-umpun pasir ini. Oh, sangat mujarab untuk umpun-umpun pasir. Kemudian cacing dan juga kerang. Kerang, ada yang pernah menggunakan, dia dah siap kopek-kopek daripada rumah, kemudian bawa turun mancing. Tak ada katanya. Sebenarnya macam ni, umpan kerang ni kalau kita nak gunakan, kita gunakan, kita bawa kerang tu dalam bot dan kita ketuk dalam bot, hiris di dalam bot, baru kita guna dan baru mendapat perhatian daripada udang yang di dasar tu. Saya pernah cuba dan seperti yang saya sebut lah, lebih baik, tapi leceh lah. Lebih baik kita bawa umpan kerang itu dalam bot dan kita ketuk, pecah, hiris dan kita guna. Tapi leceh lah, memerlukan banyak kerja. Tapi umpan kerang pun boleh tahan. Dan ikan gapi pun antara umpan yang terbaik. Selain daripada itu, ikan seluang dan juga hirisan ikan haruan. Okey, umpan-umpan yang sebut tadi itu terpulang pada tuan-tuan nak gunakannya. Biasa memang ramai menggunakan anak udang. Okey, sekejap lagi saya akan bagi tahu kesesuaian umpan mengikut keadaan air. Okey, seterusnya tips saya yang ketiga, keadaan air. Okay, keadaan air, biasanya air sungai ni akan berubah berwarna perang, berwarna jernih kehijauan, warna teh susu, kadang-kadang kita sebut air dah putih, dan juga keruh keladak. Nah, keruh keladak eh. Okey, yang pertama, air perang. Air perang ni berlaku ketika suhu ataupun cuaca atmosfera kita ni panas. Dan umpan yang sesuai ketika air perang, biasanya umpan berdarah. Ini pengalaman saya dengan atuk saya. Umpan yang berdarah. Umpan anak udang tak berapa, makan tapi kurang. Tapi kalau jumpa keadaan air perang, kebiasaannya udang akan lebih gemar kepada umpan-umpan yang berdarah, seperti cacing, ruat-ruat, umpun-umpun. Dan yang mungkin mudah ataupun terpulanglah pada tuan-tuan nak guna, ikan gapi. Ikan gapi pun udang akan makan ketika air perang. Menggila dia makan. Caranya nak kena betul, cara nak masukkan umpan ikan gapi tu. Ada yang masuk daripada ekor ke kepala, ada yang masukkan daripada mata ke ekor. Dan biasanya udang akan attack bahagian perut. Jadi terpulang pada tuan-tuan nak letakkan mata hujung mata tu di bahagian mana. Paling baik dekat bahagian perut, sebab udang akan attack bahagian perut. Macam tu. Air jernih. Air jernih kebiasaannya dua umpan. Yang saya dah cuba di air jernih, udang akan makan anak udang dan juga ruat-ruat. Dia suka makan. Air jernih ni ada dua. Satu,
air masam, jernih masam, dan kedua air payau. Air payau ni, jernih payau ni, dia lebih berdekatan dengan kawasan laut ataupun muara, manakala air jernih yang sekarang berlaku dekat kawasan Sungai Gresik. Jernih hijau itu air masam. Air masam menyebabkan pergerakan udang terbantut. Udang takkan lalu di air masam. Ada lalu tapi tak banyak seperti biasa. Sebab itu apabila kawasan sungai, pertengahan sungai jadi jernih, air masam disebabkan lambakan ataupun taburan air hujan yang banyak, udang-udang ni akan tersekat. Pergerakan udang induk daripada ulu nak membawa isteri-isterinya pergi ke labor room dekat air payau sana akan terencat. Dia akan terhenti di di kawasan air payau sebelum air payau itulah. Air masam. Apa yang berlaku sekarang dekat Sungai Mua, sebelum ni saya perhatikan dalam 2 bulan pergerakan udang daripada ulu membawa udang telur ni nak pergi ke air payau, masa tu air keruh, lebih kurang dalam 2 bulan. Kemudian pergerakan udang tu berfasa daripada fasa pertama, kumpulan pertama dan kumpulan seterusnya. Ada yang dah sampai dan ada yang dah naik. Kebetulan pada satu ketika berlaku hujan lebat, air berubah daripada air keruh menjadi air hijau. Jadi pergerakan udang yang daripada ulu nak ke bawah ni dan daripada hilir nak ke hulu tersekat di satu tempat yang mana berlaku kawasan air jernih. Kalau tuan-tuan perasan video saya yang saya serampang tu, tu saya menyerampang di kawasan di mana saya rasakan di situlah kumpulan-kumpulan itu bertembung, lalu air jernih. Bila air dah jernih, dia takkan bergerak. Ada sebahagian yang bergerak tapi kebanyakannya akan berada berlegar di sekitar itu, main di dasar, malam dia akan naik ke tepi. Itu yang berlaku. Okey, itu kalau air jernih. Kalau air sungai berubah daripada perang kepada warna teh susu disebabkan hujan juga. Umpan-umpan yang biasa kita gunakan anak udang. Anak udang paling berkesan kalau air itu macam putih sikit. Lebih galak dia makan anak udang. Pada ketika itu kalau kita gunakan ruat-ruat, kalau kita gunakan gapi tak apa-apa jalan. Anak udang insya-Allah. Kemudian air keruh. Keruh disebabkan air hujan. Itu nak gunakan umpan berdarah dan berbau. Pada ketika itulah kita nak gunakan umpan anak udang busuk. Anak udang busuk, dia akan menarik perhatian udang. Air keruh dia pun macam kita juga, dia hanya menggunakan sensor, dia tak apa-apa nampak. Jadi dia akan lebih cepat tertarik dengan bau tu, dia akan makan umpan itu. Okey, seterusnya suka saya berkongsi tentang suhu air. Kadang-kadang kita ni memancing, kita tak perasan tentang suhu air. Perasan tak, tuan-tuan mungkin jumpa. Ada ketika udang makan di tempat cetek, ada ketika udang makan di tempat dalam, ada ketika udang berterabur makannya, ada ketika udang makan di kawasan Tanjung, ada ketika udang makan di kawasan Tohor, ada ketika udang makan di kawasan Reba ataupun Bangkor. Kenapa macam tu? Sebab perubahan keadaan suhu air. Perubahan suhu air menyebabkan udang melakukan proses salin kulit. Udang ni salin kulit kerap di sungai kerana suhu air berubah. Setiap kali suhu air berubah, udang akan salin kulit. Setiap kali suhu air berubah, udang akan salin kulit. Jadi sebab itu udang yang berada di habitat asal, pembesarannya tu lebih cepat. Pembesaran dia tu lebih cepat, dia lagi cepat besar. Itu tentang suhu air. Ketika suhu air jatuh ataupun sejuk, udang kebiasaannya berada di kawasan berkayu dan kawasan cetek. Kalau suhu air panas, dia akan berterabur di mana-mana aja. Tuan-tuan kena jaga keadaan itu. Baik, seterusnya, apakah hari yang sesuai untuk kita turun mancing? Di sini saya terpanggil untuk berkongsi, dan ramai sahabat-sahabat di luar sana memang dah tahu lah, memang dah lebih arif, tapi saya terpanggil untuk mengulang apa yang tuan-tuan dah tahu. Sebab ada saya jumpa seorang pemancing di Gresik. Masa tu dia turun memancing ketika air betul-betul besar. Saya tanya dia, kenapa tak turun air kecil? Macam mana nak tahu air kecil, dia kata. Saya kata, kena ikut kalender Islam. Dia kata, macam mana nak tengok kalender Islam? Jadi kat situ saya kata, pada mulanya saya beranggapan semua orang tahu, tapi ada juga orang yang tak tahu. Jadi tujuan saya cerita ni untuk menyampaikan pada yang tak tahu. Yang dah tahu, okeylah, boleh ceritakan pada rakan-rakan yang lain. Okey,
waktu yang sesuai untuk kita turun memancing lebih sesuai lah. Air besar bukan tak boleh, air boleh, tapi tempat yang kita nak parking ni agak susah. Bila susah ni, jadi peratus untuk kita dapatkan udang tu makin jatuh. Sebab itu kita akan lebih dapat banyak udang, mudah dapat udang apabila air kecil. Jadi macam mana kita nak tahu air kecil? Okey, kalender ada dua. Satu kalender Masihi dan satu lagi Takwim Kamari. Kita berlandaskan Takwim Kamari. Paling mudah nak ingat, dalam satu bulan Islam ada dua fasa bulan. Okey, fasa bulan daripada 1 hari bulan hingga 15 hari bulan, dan fasa daripada 15 hari bulan hingga 29 ke 30 hari bulan. Okey, jadi paling mudah nak ingat, fasa yang pertama 9, 10, 11 hari bulan Melayu. Fasa yang kedua 21, 22, 23. Okey, tak faham juga, kita tengok pada bulan. Setiap kali perubahan bulan ada dua dalam satu bulan Islam ni. Bulan mengambang aja ada satu. Anak bulan ada dua, bulan separa ada dua, bulan hampir purnama ada dua. Jadi nak tengok yang mana? Bulan separa. Bila tengok bulan tu separa, bulan separuh tu, okey, turunlah. Tu lebih mudah untuk dapatkan udang. Kalau tengok kalender Masihi boleh, itu tengok tengok cuti bolehlah. Jangan tengok kalender Masihi untuk baca air. Okey. Yang akhir sekali tentang mata kail. Okey, terpulang pada tuan-tuan yang menggunakan mata kail macam mana. Tapi kalau macam saya, saya lebih suka mata kail yang lebih keras. Kalau tuan-tuan lihat di pasaran, pelbagai jenis ataupun brand mata yang ada. Kalau yang keras tu biasanya mata kail paket lama, cap helang, tu keras. Ataupun angler. Angler pun tengok nombor sirinya. 4205 nombor, untuk nombor mata kail yang keras. Jadi saya senang cerita, pelbagai mata kail saya gunakan. Saya lebih cenderung menggunakan mata kail yang lebih keras. Tapi terpulang pada tuan-tuan lah nak gunakan yang mana. Kenapa tak boleh gunakan yang lembut? Sebab kita lebih gemar untuk mendapatkan udang galah. Udang galah saiznya besar, tarikannya sangat kuat. Kalau mata kail lembut, dia akan menyebabkan udang galah itu mudah lepas. Itu tujuannya. Biasanya saya gunakan mata kail nombor 1, dan ramai saya sarankan menggunakan mata nombor 1. Ramai yang mengatakan mata itu besar sangat. Sebenarnya tak. Itu kesesuaian yang paling utuhlah untuk kita memancing udang. Boleh nak gunakan mata kecil. Waktu bila? Waktu air sejuk. Gunakan mata nombor 2, gunakan mata nombor 3. Dan ataupun pemancing-pemancing baru yang tak biasa, gunakan mata yang lagi kecil pun boleh. Mata nombor 6 ataupun mata nombor 7, yang mana bila udang tu makan memang bol terus. Tapi perambutnya nak kena padu. Kalau perambut tak padu, masuk dalam mulut, diurut dengan udang tu, putus, lepas. Begitulah kisahnya. Jadi saya rasa dah panjang juga saya bercerita. Sedikit pesan yang terakhir buat saya, buat rakan-rakan yang saya sayangi, geng-geng pemancing yang saya sayangi, saya doakan semua selamat di dunia dan akhirat. Sedikit pesan, bukan saya nak tunjuk bagus, tapi saya rasa terpanggil untuk menyampaikan pesan. Dan pesan tu lebih saya rujuk untuk diri saya sendiri. Yang pertama, kalau kita memancing, jangan lupakan solat. Kita boleh solat di mana saja, dalam perahu, nak berhenti naik atas darat pun boleh. Tapi jangan tinggalkan solat. Islam itu mudah, kita boleh bersolat dalam perahu, tapi pastikan kesucian kita. Kadang-kadang kita tak perasan, kita bawa air kecil. Paling mudah, bawa satu kain. Saya biasa macam itulah, saya bawa satu kain pelikat. Sampai waktu solat, kita solat. Dan kita pun boleh jamak sebenarnya. Bila kita memancing di luar, kita boleh himpunkan solat kita. Kalau kita berada di tempat sendiri pun, kita boleh himpunkan. Tapi kita boleh jamak, tapi kita tak boleh kasar. Kita tak boleh pendekkan. Kita mengikut rakaat yang ada. Okey, yang keduanya, kebiasaannya kita berjumpa dengan haiwan-haiwan peliharaan seperti kucing lah terutamanya. Jangan kita abaikan. Itulah haiwan yang mana Nabi Muhammad sendiri pun sanggup memotong jubahnya demi tak nak mengejutkan kucing tidur di atas jubahnya. Jadi itu dah yang boleh kita jadikan pedoman. Itu pun pesan arwah untuk saya tu. Kucing, jumpa, bagi makan, ajar dia makan, carikan makanan untuk dia, jangan disepak terajangnya. Okey. Kemudian ramai yang mengeluh apabila nak mancing, nak minta lesen, nak minta permit daripada isteri. Dan kita pun tak boleh nak gelak hal itu. Itu masalah peribadi.
Jadi sebenarnya orang perempuan ni sedikitnya kita nak kena treat dia, nak kena ajar, bagi tahu kita memancing ni bertujuan untuk apa, untuk mendapatkan rezeki. Tapi kebiasaan ni yang berlaku, yang saya nampak lah, mungkin ramai yang tak buat macam tu. Dia nak pergi mancing tapi hal-hal rumah tangga, urusan-urusan rumah ditinggalkan macam tu aja kepada isteri. Jangan macam tu. Kita kena uruskan dulu, selesaikan dulu urusan di rumah, anak-anak, keperluan dan sebagainya, baru kita pergi mancing. Sebab faktor yang seterusnya pada yang yang keempat ialah hati. Apabila kita tak tenteram, dia akan mempengaruhi hasil yang kita cuba dapatkan dalam sungai. Kalau jiwa tak tenteram, hati tak tenteram, dia akan menyebabkan satu orang panggil apa tu, fokus kita, dan ada dia punya aura yang akan menyebabkan kita tak boleh dapatkan hasil. Dan saya dah cuba banyak kali, memang betul. Kalau anak buat hal, kalau isteri buat hal, kalau ada benda yang tak tanggungjawab kita, yang kita tinggalkan, turunlah, memang ada masalah. Mungkin dapat tapi tak banyak. Mungkin ada joran patah lah, joran cempak lah, handphone jatuh lah. Itu kita kena tengok balik apa yang telah kita lakukan. Dan seterusnya, buat yang terakhir saya nak kongsi ialah tentang amalan. Kita ni memancing, kita berada dalam satu dunia yang lain, dunia yang ada makhluk lain. Terutama kalau mancing, mancing malam. Macam saya selalu mancing malam. Saya dapat satu ijazah daripada bapa mentua saya, yang mana bapa mentua saya dapat ijazah daripada Tuan Haji Kiai Samsudin. Saya hari ini saya mengijazahkan pada tuan-tuan, kalau nak amalkan, amalkan. Dan itu dia yang saya amalkan. Alhamdulillah setakat ini saya memang memang bergantung harap pada itu, iaitu dipanggil doa cap mohon Nabi Muhammad. Tuan-tuan boleh amalkan dan saya dah amalkan. Kalau nak kemalangan tu, mungkin kemalangan tapi sikit. Ada roadblock, saya pernah cuba. Tapi kita dah kena amalkan selalulah. Ada roadblock, jalan terus. Ada hantu, hantu pun tak berani nak tengok, sebab ayat itu dinamakan cap mohon Nabi Muhammad. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tawajjah hai syusyikta fa innaka mansurun. Itu bunyi ayatnya. Kalau tuan-tuan nak, repeat balik, nak hafal, repeat baliklah. Ustaz pun ada. Allahu akbar. Tu sikit je ilmu, lain-lain saya tak tahu. Panas pula. Minum dulu. Sekejap lagi dah nak habis. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita pada umpan. Doa pada umpan pun kita nak kena amalkan, tapi kena amalkan sentiasa. Dan benda tu tak memastikan dapat, tapi apabila kita buat, insya-Allah ada sesuatu. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bacakan pada umpan kita. Turunlah, cubalah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang sudi mendengar. Saya mohon maaf kepada orang yang lebih hebat daripada saya, yang lebih banyak pengalaman daripada saya, apabila tonton video saya menganggap saya cuba menunjukkan kehebatan. Sebenarnya tidak. Saya lebih prefer, saya lebih selesa untuk dikatakan berkongsi. Itu yang disebutkan perkongsian. Sharing is caring. Jadi sehingga kita ketemu lagi di lain episod, kalau nak subscribe, subscribe lah. Subscribe tu lagi bagus. Jumpa lagi. Ya. Pada mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.